Sebelum meninggal dunia, Dorce sempat berpesan untuk membersihkan tempat tinggalnya yang berada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, karena berkeinginan untuk disemayamkan di sana. Selama berjuang melawan penyakitnya, Dorce juga masih aktif di dunia tarik suara hingga syuting video klip. Iya, mama sih masih tetap ya, walaupun mama sakit, tetap masih bernyanyi, tetap masih karaoke di rumah. Bahkan kemarin sempat terakhir bikin studio mini baru di rumah, dan juga sempat bikin video klip. Ya, ini sebenarnya lagunya udah lama banget dirilis sama mama, tapi belum sempat bikin video klip. Jadi mama tuh kepengen... kepengen bikin video klip aja gitu, katanya kan, ah enak kali nih bikin biar lupa sakitnya, kayak gitu. Terakhir sih cuman bilang minta dibersihin kamarnya yang di Lubang Buaya. Kebetulan saya tinggal di rumah Lubang Buaya. Kemarin sempat sebelum masuk rumah sakit sempat telepon bilang, katanya, Mi, minta tolong bersihin kamar mama. Nanti mama mau di sana. Okay.